Okey, korang nak tanya apa, Sarah bukakan soalan. Cuma jangan tanya dia nak kahwin, tu je. Yang lain Sarah jawab. Yuja dengan vitamin C, pakai mana dulu? Pakai Yuja dulu, lepas tu baru pakai vitamin C. Yuja tu skin saver kan? Ke you Yuja lama? Alhamdulillah. Okey, tanyalah apa nak tanya kecuali pasal kahwin. Oh, Yuja lama. Okey. Dan memang thank you so much, Nana Rais. Untuk vegan baby ni, okay, low calorie, low sodium dan dia punya mie diperbuat daripada sayur. Kalau macam ni dia guna sweet potato sebab tu dia color purple. Yang ini carrot and pumpkin. Pergi bercuti di London nanti pakai baju. Eh, takkanlah nak pergi London tak pakai baju. Dah beli tadi kat affiliate Sarah, akan support dia sebab dia lah tunjuk muka. Alhamdulillah. Dan juga bagi dia, customer baru juga. Tolong share dia punya apa? Tolong share dia punya live tau. Dekat orang-orang yang, dekat orang-orang yang tak pernah kenal Lumiere. Okay, apa lagi korang nak tanya? Tadi soalan pertama. Dah lah sejuk tak pakai baju, beku nanti. Beku Sarah nanti tak pakai baju kat sana. Dengar kata dekat sana pun turun snow juga. Pakai baju apa? Pakai baju apa? Pakai winter clothes lah. Pakai winter clothes. Kalau kulit kusam dan jeragat, yang mana sesuai? Kita ada bag nombor 12 tu. Okey, bag nombor 12 tu set jeragat basic. Yang itu untuk jeragat boleh dan juga untuk cerah untuk kusam. Okey korang, introducekan kita punya hai semua. Ni you jual apa? Jual Lumiere ke? Okay korang, apa lagi soalan korang nak tanya? Okay vegan baby, korang boleh tengok beg kuning vegan baby. Vegan baby tengah murah korang. Semoga malam ni murah lagi. Okay korang semua yang ada kat dalam ni, tolong follow Sarah Elf. Elf tu apa? Sarah Elf, you tukar nama kepada Lumiere Sarah. You tukar nama you kepada Lumiere Sarah sekarang. Bila you dah tukar nama kepada Lumiere Sarah, okay semua orang follow you. Kalau berusia 60 lebih, set apa yang dipakai? Okey, kalau macam tu, kalau untuk semua masalah anti-aging, anti-wrinkle, boleh ambil Ultra Rich, okey? Ultra Rich. Ultra Rich ni sekarang tengah 34% sekarang, Ultra Rich. Yang itu jeragat boleh, anti-aging boleh, anti-wrinkle boleh. Korang tak nak tanya soalan ke? Nak tanya saya personal boleh, tapi kecuali kahwin. Itu saja. Nak tanya personal boleh? Takut nak tanya, tanya je lah. Tapi bukan pasal kahwin lah. Lumiere Sarah. Okey, semua orang. Baru betul. Okey. Sarah bila pergi London? 23 Disember Sarah pergi.
24 sampai. Nanti Sarah marah. Sarah tak marah kalau tak tanya pasal kahwin. Kalau nak tanya pasal kahwin, okey Sarah jawab. InsyaAllah, kalau Allah kata ya, ya. Tunang dia boleh tanya. InsyaAllah, insyaAllah. Doakan Sarah. Doakan supaya cepat. Supaya cepat. Sarah pun dah berapa lama single, eh? Sarah cerai bila, eh? Lupa dah. Tahun lepas, eh? Saya lupa lah. Oh, tahun lepas, ya? Oh, maaf lah. Nak setahun dah. Oh, saya lupa. Nampak sangatlah busy sangat. Nampak sangatlah tengah menjalankan kehidupan dengan happynya sampai lupa bila cerai. Tahun lebih dah. Okey, doakan tahun depan. Tahun depan. Oh, bulan Jun tahun lepas ya. Okey. Okey, baik-baik. Tahun lepas bercerai, tahun lepas juga pakai Lumiere. Jadi korang doakan untuk tahun depan ada jodoh, kahwin, dapat anak semua tahun depan. Semua sekali tahun depan. Senang. Ada ke orang macam tu? Ada kan? Bukan umum. Apalah. Bukan umum. Sarah kata doakan tahun depan semua. Kalau boleh tahun depan doakan. Bukan Sarah umum. Korang ni. Janganlah. Tak mustahil, eh. Yelah, doakan tahun depan. Ada. Saya kahwin 2014. Dapat baby pun Disember 2024. Oh, okey. Oh, you kahwin 2024, dapat baby akhir tahun ya? Siapa macam tu? Okey, Sarah nak tahulah korang kahwin tahun berapa, dapat anak tahun berapa? Okey, jawab. Sarah pula tanya korang. Semoga Allah makbulkan, amin. Okey, Sarah pula nak tanya korang. Korang kahwin bulan berapa, tahun berapa, lepas tu dapat anak bulan berapa? Saya kahwin Februari 2014, dapat baby November 2014. Wow. Kahwin 2017, dapat anak 2018. Kahwin 2009, dapat anak Jun 2010. Tahun 2005, dapat anak 2007 sebab PJJ. Bunting pelamin. Oh, you bunting pelamin. Tahun 2009, bulan 1, dapat baby bulan 11. Wow, cepatnya. 9 bulan. Saya kahwin 10 tahun dapat satu. Tak apa, Alhamdulillah. Kahwin 2007 bulan 11 dapat anak bulan 10 2008. Oh. Sarah, tudung belakang tu warna biru gelap ke? Betul. Ini warna navy blue. Ini shawl ya, shawl. Saya kahwin Oktober 2014, dapat baby Ogos 2015. Mac 2014 kahwin, Disember 2014 dapat anak. Anak terakhir mengandung umur 40 tahun. Oh, okey. Kahwin November 6 dapat anak Ogos 7. Kahwin 5/12/87 dapat anak 10/8 bunting pelamin. Kahwin 2010 dapat anak 3 tahun lebih. Sama, Sarah pun 3 tahun baru dapat anak. Seronoklah dengan cerita korang. Nak dengar. Seronok pula. Kahwin 1985, dapat anak 1987. Kahwin 2019, 2022 baru dapat anak.
Ha. Lagi-lagi korang lagi nak tahu. Sambil tekan beg kuning untuk vegan baby korang. Vegan baby dan juga ultra-rich sekarang banyak diskaun. Kahwin tahun 2000, dapat anak 2001. Apa lagi? Kahwin Disember 1997, dapat anak Ogos 1998. Okey. Eh, seronoklah. Mbak Muni, makanan kita sudah sampai tadi bawah. Kahwin 1988, dapat anak 1989. Saya pun dapat baby boy. Sekarang 23 tahun belajar kat UTEP. Tak, saya nak baca komen korang sebab saya rasa seronok. Asyik cakap pasal saya je, saya nak tahulah korang pula. Saya nak tahu follower saya macam mana. Seronok pula dapat tahu. Okey, lagi korang share korang. Majoriti kahwin je terus dapat baby. Ha, itulah sebenarnya. Kahwin 2009 dapat anak 2010. Ha, okey. Kahwin hujung tahun bulan 11 2009 dapat anak bulan 9 2010. Oh, kahwin 2008 dapat anak 2009. Kahwin 1997 dapat anak 2007. Okey. Lagi korang lagi share. Share korang sambil tu tekan back kuning untuk vegan baby. Kahwin 2021 dapat anak 2023. Kahwin 2001 dapat anak 2002. Doakan kawan saya dah 10 tahun kahwin boleh dapat anak. Baik. Kita doakan kepada kawan awak. Siapa nama kawan awak tu? Jadi kita boleh sebut nama dia. Kahwin 2015, Februari 2016 gugur. Jadi sekarang dah berapa anak dah? Ida Fauzul. Kahwin 2019 dapat anak boy. 2019 dapat 2010, alhamdulillah. Yuni dan Suhira, dua-dua dah 10 tahun kahwin. Baik, kita doakan kepada kawan dia, Yuni dan Suhira, semoga dapat anak. Dah 10 tahun tak dapat anak. Semua kita doakan semoga tahun ini atau tahun depan akan dapat anak. Amin. Kita tak tahu dalam 582 orang ni mungkin yang amin kan tu. Allah angkat doa dia ke langit. Hari ni hari Jumaat. Sebab tu kalau kita nak berdoa, kita minta tolong orang juga untuk doakan untuk kita. Sebab kita tak tahu dalam ramai-ramai orang itu, bila doakan untuk kita dan aminkan, kita tak tahu siapa yang doa tu Allah angkat terus ke atas. Ha. Siapa yang nak minta doa? Hari ni hari Jumaat, jom kita ramai-ramai 571 orang dekat sini, kita aminkan. Jom tulis dekat dalam komen, okey? Korang nak apa? Korang nak apa? Apa yang korang berdoa? Apa yang korang nak berdoa? Semoga apa? Jadi kita ramai-ramai aminkan dekat sini. Jom mari, hari ni hari Jumaat. Lepas tu dah lepas waktu asar, tapi sebaiknya waktu asar lah. Kan? Hari Jumaat. Tapi tak apa, masih boleh lagi kita minta ramai-ramai aminkan. Saya doakan Sarah cepat kahwin. Baik, amin. Okey, yang lain, takkan yang lain tak ada? Tak ada siapa nak minta doa ke? Korang tak nak share ke? Korang nak doa apa? Semoga apa? Tak mahu ke doa untuk diri sendiri? Kita semua dekat dalam ni macam satu family. Jadi korang boleh berdoa apa kat dalam ni, kita sama-sama aminkan. Semoga anak-anak saya dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Doakan, aminkan. Doakan saya sehat. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak berjaya dunia akhirat. Amin. Semoga kita semua murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Semua aminkan kat dalam ni. Amin. Lagi. Jom, semoga suami saya cepat sangat. Semoga suami saya cepat sembuh dari CKD. Amin ya rabbal alamin. Semoga suami awak cepat sembuh. Doakan saya dapat cucu bulan 3 ni dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Congratulations. So
Doakan saya sihat kena COVID dah 2 hari. Amin. Semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Semoga anak-anak berjaya dunia akhirat. Amin. Mari kita ramai-ramai aminkan semua doa-doa ni waktu hujan hari Jumaat. Korang hari Jumaat. Amin. Ah, lagi korang, lagi. Semoga salah bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga bapak jumpa jodoh cepat. Amin. Korang tak nak ke share doa korang? Ya Allah, korang nak apa? Doakan dipermudahkan urusan bersalin saya. Amin. Semoga kita semua dalam keberkatan dalam lindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita ramai-ramai aminkan. Sambil aminkan tu, boleh tekan beg kuning. Sebab Vegan Baby masih tengah diskaun TikTok. Doa sebut nama penuh ya, tapi kita semua aminkanlah. Oh, okey. Okey, semua dah dapat. Okey, korang. Jema. Tolong tambah. Sekarang udah ni. Cuba tengok. Okey, Jema, yang mana yang ini? Yang mana yang ini aja? Kamu bagi inilah. Yang tak ada ini, enggak usah. Okey, korang tengok ni. Kita amin dah. TikTok bagi diskaun sekarang. TikTok bagi diskaun untuk Glow Series. Semua amin. Kan Sarah cakap, bila kita amin, semua amin, TikTok pun aminkan. TikTok bagi, mungkin orang di sebalik TikTok tu rasa apa? Orang di sebalik TikTok tu rasa bertaubat, dia bagilah diskaun. Thank you TikTok. Siapa yang di sebalik TikTok tu dia dah rasa bertaubat, dia rasa insaf, dia bagi diskaun sekarang banyak. Korang boleh tekan beg kuning korang. Aduh, ya Allah. TikTok, semoga bagi banyak diskaun untuk follower saya. Amin, ya Rabbal Alamin. Tambah lagi TikTok. Lumi Melifera, nombor 34. Naikkan ke atas, tolong pinkan. Korang. Okay, let's go. Okay, Alhamdulillah semua kita dah aminkan semua doa-doa. Semoga doa yang baik juga balik kepada kita, okay? Kita dah ramai-ramai aminkan dalam ni semua doa semua orang. InsyaAllah, Allah makbulkan. Macam usazah pula saya hari ni. Semoga Sarah diberi rezeki melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga anak-anak Sarah happy. Sarah nak berbakti dekat mak bapak Sarah. Sarah nak berbakti dekat mak bapak Sarah. Sarah nak happy ke anak-anak Sarah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang Sarah mahu. Dan semoga Sarah dapat jodoh yang cepat. Amin. Dapat jodoh. Lepas tu macam korang. Kahwin awal tahun, pregnant, dapat anak akhir tahun. Ha, dah. Amin. Hujanlah korang, hujan. Doa jom. Jom, hujan kita doa. Sekejap. Doa.
Amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Dengan Umi Manifest. Okay korang, hari ni kita dapat 15% daripada TikTok free shipping. Ultradish lagi Jema. Okay, kita ada set jeragat. Set jeragat basic. Kita ada set anti-aging. Kita ada set jeragat dry skin korang. Jom. Kita ada set untuk sensitive skin. Kita not bag nombor 18 tambah. Jema. Bag nombor 18 yang virgin coconut oil ini. Set glow double cleanse set. Glow series set jerawat. Tak ada apa. Bag nombor 22, 23 tak usah. Okey, alhamdulillah. Kita doa amin, amin, amin. Semua TikTok bagi diskaun sekarang korang. Mak-mak, Sarah Dina Spray mana yang paling best? Dua-dua best. Dapat 25% tu beli je lah dua. Sebab tinggal, apa ni, tinggal Joyful dan juga Magnificent. So, hari-hari boleh tukar. Spray satu rumah. Kalau nak spray tudung pun, tudung, baju semua, tudung-tudung semua boleh. Hari ni korang crazy Friday sales korang. Untuk hijrah yang Sarah pegang tu sedap, bau dia kak beli dah. Thank you so much. Wow, banyak discount. Serum SOS yang set tak ada ke? Ada serum SOS yang set. Ada dekat bag nombor 15. Oh, dia turun jadi 11 pula. Kenapa turun jadi 11? Ha? Dah beli tudung yang Sarah pegang tu wangi sangat. Sarah, kalau saya nak borong, borong apakah? Hari tu Sakinah tu kata nak beli sampai 10, tak ada pun. Kan jadi berapa? Ha. 24 sih. Apa yang 24? Yang bag nombor 15. Ha? Bag nombor 15. Yang agak dry skin. Jumi Melifela berapa? Kalau nak yang... Ha? Berapa? Berapa? Tujuh. Ha? Tujuh. Sekarang? Kalau ditutup? 15. Tidak apa-apa.
Oh ya. Yeah. Yeah. Oh. Tadi 15 eh? Sekejap saja. Oh ya. Yeah. Nah, cuma sebentar. Oh. Tengok tudung baby blue tu kot apa? Yang ini baby blue. Yang ini baby blue. Oh, sekejap saja eh? Ya. Korang tadi sekejap saja. Tak tahulah korang sempat grab ke tak. Yang ini baby blue. Tapi yang penting sekarang vegan baby tu tengah banyak. Dengan ultra rich 34% ultra rich. Sky blue, yang ini sky blue. Ini sky blue. Ini sky blue. Kalau yang hijrah series tinggal 3 helai saja. Yang ini 19%. Yang ini ada gambar. Nampak tu ada gambar Kaabah dengan gambar Masjid Nabawi. Ha. Yang ini tinggal 3 helai saja. Sekejap saja ya. Vegan baby murah sekarang. Korang vegan baby yang paling murah. Dan juga ultra rich 34%. Tak ada dalam bag pun kod baby blue tu. Sekejap. Okey, kalau kod baby blue yang ini bag nombor 11 eh. Bag nombor 11 ada Lily series baby blue. Ada. Bag nombor 11 Lily series baby blue. Vegan baby juga. Bag nombor 18 korang dapat gua sha. Dapat gua sha dengan dapat dua ni. 22% korang, 22%. Okey korang, pukul 6.40 kita end live tau, 6.40. Waktu maghrib kita end live, kita akan sambung balik pukul 7.30 tau. Bag nombor 18 tolong naikkan ke atas. Okey. Cuba tutup. Nanti kita buat jelas malam. Tengok tudung biru gelap tu kat belakang ke? Ya. Yang ini shawl tau. Yang ni shawl. Shawl ni 2 meter. 2 meter panjang. Labuk. Yang salah pegang ni tinggal 3 helai sahaja. Yang dekat kepala Sarah ni cameo rose. Yang ini cameo rose. Yang ini arashi plain. Dan diri series baby blue, thank you so much. Yang Sarah pakai ni Sumaya series tau. Ini adalah Sumaya series. Siapa yang nak Sumaya series buat comeback? Siapa yang mahu Sumaya series buat comeback? Tekan 1. Nanti tengah live. Hai abang. Handsome ya abang. Hai abang. Handsome ya abang, potong rambut. Wow. Awak macam Ronaldo lah. Mana adik?
masa sampai rumah tau. Pasal adik dengan abang. Yes. Mama work okay baby? Bye. Sekejap ya korang. Ini apa tu? Ya Allah. Malam ni live tak? Yes, saya live. Saya akan live malam ni. Jangan risau. Sebab besok cuti. Jadi korang boleh teman saya. Malam ni kita akan lebih meriah. Malam ni kita akan perbincangan yang lebih meriah. Ya, lebih meriah. Korang, kejap lagi korang dinner dulu. Dinner dulu, solat maghrib dulu, rehat dulu. Family dinner. Lepas tu korang masuk live Sarah, okey? Korang, kejap. Sarah nak minta tolong kejap. Sekejap eh. Mungkin tak jadilah. Ya, lepas Isyak masuk live Sarah. Tak ada terus. Kan? Tadi sekejap sampai dia. Ya. Yeah. Okey. Nanti malam ada. Ya begini ya. Kita end dulu lah ya. Kan? Lepas maghrib kita sambung. Lepas maghrib, Sarah sambung, eh? Bagi ruang dulu, bagi ruang semuanya. Nak masak, nak masak untuk anak-anak, apa semua. Lepas Isyak, tak apa. Sarah sambung je lepas maghrib. Lepas Isyak, korang nak masuk-masuklah. Linen spray 25% korang linen spray 25%. Ada dua je kita linen spray sebab yang lain semua dah sold out dah. Kejap lagi malam. Okey, lepas Isyak korang nak masuk Sarah punya live. Okey, korang siapkan vegan baby dulu. Siap masak vegan baby dulu sambil tengok live Sarah, okey? Sambil tengok live Sarah. Tapi kena masak vegan baby dulu.
Okey korang, Sarah undur diri dulu ya. Thank you so much anda kat live Sarah. Kita sambung ya. Kita sambung lepas maghrib. Siapa yang nak masuk lepas isyak boleh masuk. Okey. Sarah and everyone, bye. Assalamualaikum.